What's good everybody? So bertemu lagi kita dalam podcast setelah beberapa lama aku tak buat podcast disebabkan sebab-sebab tertentu. So I think so untuk malam ni aku ada invite someone yang aku rasa ada certain ilmu yang aku rasa aku nak discuss lah. Aku tak boleh nak sembang seorang benda ni sebab aku je cakap based on my experience dan aku tak tahu macam mana nak elaborate lagi. So aku akan intro sikit kaitan dengan my guest tonight. So kalau hampa semua tak tahu, aku orang utara. Aku orang utara, dia pun orang utara. So guest kita malam ni adalah Aina Sophie, which is as a conclusion, aku dengan Aina, we have a same mission. We want to change people's life. We want to kami nak buat dunia ni something yang positif lah. Kami tak mau buat my mission is clear sebab aku sendiri dah negatif, so aku tak mau orang lain jadi negatif juga. And so Aina, what I admire about her is that dia, Aina ni someone yang more onto spiritual kind of thing. Content-content agama, content ilmiah semua based on itu lebih kepada dia lah. Aku tak boleh content-content agama ni sebab aku tak fasih ilmu agama. So I'm going to my way. She has her own way, I have my own way, so I'm not gonna judge. And aku rasa aku nak let our own guest introduce diri dia lah. Right. Okay, Aina boleh share? Okay. Alright. So hi, assalamualaikum kepada siapa yang tengok video ni. Okay, seperti yang diintroduce oleh Muiz, my name is Aina Shafika. So mostly aku buat talk, video talk dekat IG aku, dan mostly aku suka topik yang ilmiah dan keagamaan sikit lah sebab benda tu lagi dekat dengan aku. Aku kurang sikit lah suka topik-topik yang current issue semua tu sebab benda tu dia tak boleh nak catchy dengan seorang Aina. So hari ni aku akan bantu Muiz untuk explain lah berkaitan dengan kita punya pain yang apa-apa saja ujian yang kita hadapi yang macam mana itu cakap yang apa-apa ujian tu tak semestinya kita kena tangguh seorang-seorang. So kita akan kembali kepada Muiz. Alright, Chun. So malam ni apa benda kita nak sembang? So kalau korang boleh tengok dalam comment box tu aku ada pin on why sharing your pain leads to happiness. Mm-hmm. Maksud dia kenapa engkau kena share juga problem engkau kat orang yang you trust, yang you percaya. Bukannya you main senang-senang je pergi kat orang tu, orang ni you share problem. Sebab aku sebenarnya daripada someone yang tak suka nak share problem aku dengan orang. Because I have some dark past, orang tikam aku belakang. And aku dapat tahu yang that person is a jerk. So aku rasa macam aku anggap semua orang sama. So aku tak nak share problem aku and it kills me. And aku rasa kita kena juga share problem kita dengan orang. Even though kita rasa macam no, aku tak nak percaya orang lain, aku tak nak share problem orang sebab because of the past. So aku rasa no, kita kena share juga problem tu. Macam mana pun kita kena keluarkan juga. We have to all out. Kita tak boleh nak simpan kat dalam. Sampai bila kau nak simpan kat dalam? Sampai bila kau boleh simpan kat dalam? Lama-lama kau kena keluar juga. So lupa aku nak start. Every podcast aku akan tanya guest aku lah. So how do you feel? Macam mana so far macam mana kamu punya life balance so far, how you balance your life, how you balance your mood, so far macam mana kehidupan? So far alhamdulillah. Kadang-kadang ni kita sebagai manusia memang akan ada ups and down kita kan, macam ada something kita akan rasa macam kita perlukan someone untuk kita bercerita. So far aku okay je, macam kalau ada assignment banyak ke apa ke, alhamdulillah lah boleh handle lagi. Sebab bagi aku lah, kalau aku ada apa-apa problem ke apa, benda pertama yang aku kena buat adalah kita kena kembali kepada Allah SWT lah kan.
So kita kena minta pertolongan dia lah untuk bantu kita. And then barulah kita, barulah aku akan cari kawan-kawan aku untuk tolong kurangkan beban aku tu. Sebab aku jenis yang tak boleh nak pendam seseorang lain. So untuk berkaitan dengan video talk aku pun, so far Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun kadang-kadang tak adalah rasa macam down sikit untuk buat video talk, sebab nak buat video talk ni bukan sesuatu yang mudah. Sebab kita kena belajar, kita kena cari ilmu dulu, baru kita boleh buat video. Sebab kita kalau boleh, kita tak nak share benda yang tak betul, yang benda-benda yang karut. Sebab kalau boleh, kita nak cari point yang sampai ke orang lain, orang yang mendengar. Okay, tu je. Okay, so untuk Aina, dia someone yang akan cari Tuhan, akan cari Allah. Yes. No matter what. Bagi aku, aku someone yang bukan, aku macam cakap tadi, aku bukan someone yang spiritual. So aku tak, aku sebenarnya tak suka cari Tuhan bila masa aku susah. Sebab aku ada some, bila aku cari, bila aku tengah susah, aku cari Tuhan, aku cari Allah, my self doubt akan cakap kat diri aku, oh kau dah susah pun nak cari Tuhan, selama ni kau pergi mana? Even though aku still cuba solat on time, still juga cuba selawat, cuba nak baca Quran bagai, but no, my self doubt is dia lebih menghasut hang untuk tak payah buat benda tu. Ah, macam tu. Dia macam bagi negative side lah. Kan? Betul. So bagi aku, aku akan cari, bukan aku tak percaya kuasa Allah tu, bukan aku tak percaya kuasa Tuhan. Aku tak cakap aku tak percaya. Cuma aku ada self-doubt. So aku takkan guna approach cari Tuhan bila aku tengah sedih or bila aku tengah down. Aku akan cool down dulu, aku akan cari, tak kisahlah, aku akan cari member aku dulu ke, aku akan tengok movie ke, main game dulu ke, baru, and bila aku dah happy, bila aku dah stable, baru aku akan cari Tuhan. So dalam lain orang, dia punya pendekatan lain eh. So to me, bagi aku susah lah jadi diri aku sebenarnya. Bila tak percaya, bila self doubt kau tu lebih menindih kau. Macam mana nak cakap, I think you understand that. I know. So why sharing your pain leads to happiness? Aku nak tanya, aku nak tanya hang lah, apa maksud dari segi happiness in your own terms, in dari segi pemahaman hang lah, apa maksud, macam mana hang nak define happy tu dari segi hang, dari segi hang lah, based on your research, based on your own opinion, based on your knowledge. Okay, so far aku akan bagi opinion dari segi, jawapan dari segi opinion aku lah. Sebab kita tahu kalau kita nak definisi kebahagiaan bagi setiap orang lain-lain. Ada setengah orang dia punya definisi kebahagiaan dia, mungkin family, dari segi percintaan, suami isteri, berkeluarga dan sebagainya. Tapi bagi aku, definisi kebahagiaan aku adalah bila aku rasa tenang. Sebab kan, bagi aku kalau aku tak tenang, aku takkan rasa kebahagiaan tu. Bila, sebab bagi aku, ketenangan tu sangat precious bagi aku. Yang hanya, yang tak semua orang akan mempunyai ketenangan dalam jiwa dia sendiri. Jadi, bila kita tenang, hati kita tenang, kita akan ada happy heart, hati yang gembira. Dan automatik semua benda yang kita buat akan, even macam sekecil-kecil benda pun akan membuatkan kita rasa gembira. So far bagi aku memang itulah, aku akan pegang definisi kebahagiaan seorang, untuk seorang Aina lain adalah ketenangan. Tapi bagi orang lain, dia bergantung kepada situation. Sebab kadang-kadang setengah orang ni bila dia, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia baby ke masa dia kanak-kanak, mungkin bagi dia kebahagiaan dia adalah bila dapat coklat, gula-gula kan, sebab budak-budak kan suka benda-benda yang manis. So kalau macam kita, bila dah kita dah masuk umur yang bila kita dah bersekolah, mungkin kebahagiaan kita datang daripada kawan-kawan. Sebab kita banyak menghabiskan masa kita dengan kawan-kawan. Lepas tu bila kita dah masuk U, kita punya kebahagiaan mungkin tak banyak assignment ataupun kelas cancel. Itu contoh eh. Itu contoh lah eh. So yang tu lah, aku memang pegang yang tu daripada dulu sampai sekarang. Bagi aku, kalau aku tak ada ketenangan, aku takkan bahagia. So ketenangan, the word tenang adalah your punya definition to happiness lah. Okay, so bagi kalau bagi aku pula, happiness is hang buat je apa yang hang suka dalam dunia ni.
Sebab aku percaya yang hidup ni, hidup ni hang hang buat hang punya life story sendiri. Sebab aku, aku tak suka bila orang macam terlalu cripple dengan orang punya rules, orang punya okay, hang patut buat ni, hang patut, hang patut hidup macam ni, hang patut masuk ni, hang patut belajar ni. No, to me, kalau hang nak happy, kalau hang nak be happy, setiap orang lain-lain, macam yang hang cakap tadi, setiap orang lain-lain. You have your own opinion, you have my own, I have my own opinion. So kalau hang nak jadi happy, you learn how to be happy in your own way. Macam aku, definisi happy bagi aku, aku buat apa yang aku suka. Aku buat apa yang aku suka. Contoh macam, kalau aku nak, kalau aku rasa nak main game ke, aku main game. Kalau aku rasa nak makan Maggi, aku makan Maggi. That's happiness to me. Sebab aku rasa puas bila aku main game ke, bila aku makan Maggi ke. Ramai orang yang macam, eh, aku tak boleh bangun pagi, tak boleh main game. Pagi-pagi aku nak jogging, pagi-pagi aku nak workout. Yes, it will work. It works. Tapi, berapa ramai yang quit bila pagi-pagi nak ada perfect morning routine? Berapa ramai yang quit? Betul? So bagi aku, no, screw that. Kau hang buat je apa yang hang suka. Kalau pagi-pagi hang suka nak main game, main game je lah. Tapi mampu lah orang nak cakap, oh hang main game. Kalau nak tidur ke, tidur je lah. Kalau nak, aku berpegang pada kata-kata Gary Vee, which is someone yang aku idola kan lah. Dia cakap, aku translate lah dalam BM, aku tak ingat ayat English dia yang betul kan. Dia cakap, dia waktu hang bangkit adalah hang, macam mana nak cakap, hang buat apa yang hang suka bila hang bangkit. Tak kisahlah hang bangkit pagi nak main game ke, hang bangkit pagi nak pergi jogging ke, bangkit pagi nak pergi masak ke, nak menari ke, itu ikut suka hang. Itu definisi happiness bagi dia, dan aku rasa macam, yes, that's the truth. Sebab tak semua orang yang boleh keep up dengan perfect morning routine. So, just live your own life. Be happy with your own way. So, itu kalau definisi happiness bagi aku lah. Okay. Yelah, sebab kadang-kadang kita dalam dunia ni pun tak boleh hidup dalam peraturan kan. Sebab kita terlalu banyak peraturan, kita akan macam tersepit. Macam tu lah. Sebab tu ramai orang quit. Sebab mereka percaya yang, okay, aku kena ikut certain rule ni untuk berjaya. Aku kena ikut yang ni supaya aku boleh berkembang. Memang hang, memang bagi orang lain, okay, boleh. Macam contoh, aku ambil senang contoh lah, bisnes. Berapa ramai, lah ni PKP, ramai orang nak buat bisnes. Aku tak cakap yang, okay, hang nak buat bisnes, hang akan berjaya sup, betul. No. Aku akan cakap yang, I am proud of you kalau hang buat bisnes. To me, business is not my own game. Right now, sekarang ni. Aku dalam dunia bisnes and aku, tuan-tuan aku cakap, aku dah quit business aku dah lama dah. Dah dekat 5 bulan aku quit. Sebab I don't feel like that's my game. Sebab aku terlalu mengejar yang, okay, aku nak buat business ni sebab aku nak duit. Does money define happiness? Aku tanya balik diri aku, does money define happiness? No, money doesn't define happiness. Bila apa yang aku belajar, aku buat business yang aku tengah buat lah ni, yang aku dah quit lah ni, my relationship with my mother screwed up, my relationship with my father screwed up, my relationship with my brother screwed up. Every relationship with me and my family is screwed up with this business. So aku decide, okay, aku filter balik apa yang happy untuk aku. Yes, create content. Even though aku tak consistent create content, but I'm happy. Tak semestinya hang kena create content every day untuk be happy. I mean, ikut suka hang lah kalau hang nak buat content seminggu sekali ke, nak buat sebulan sekali ke, as long as you happy. Simple. So aku filter balik, aku abang diri aku, okay, so this business is not my own game. Aku akan quit even though every month aku ada commitment dengan business ni, but I think no, this is not my game. Pi mampus lah orang nak cakap apa pun, pi mampus lah duit aku hilang sebab business ni pun, but I don't think that I find happiness in this business. So maybe, aku tak tahu lah, maybe dalam lagi 5 bulan ke aku akan sambung balik business ni, maybe in 10 bulan ke, I don't know. Aku sendiri pun tak tahu bila aku akan ada semangat balik nak sama bisnes. So, my main focus is aku nak buat content, aku nak buat diri aku happy, aku nak buat orang lain happy. That's it. So, that's happiness to me lah. Dalam dari segi my perspective lah. So, bagus je benda tu. Dia sebenarnya tak kisah. So, next nak play.
So, menangkan podcast ni aku nak share apa yang jadi, I think my followers tahulah apa yang jadi pada aku minggu lepas. Jadi, betul? That tragic moment aku rasa nak share because bagi satu impact tau. Aku, okay, sebelum aku share, aku nak tanya hang lah dari segi in your own life, in your own self. Hang pernah alami tak benda ni? Macam stress, everyone experience stress. Cuma aku nak tahu pernah tak hang experience anxiety ke, depression ke, ataupun rasa nak bunuh diri ke, anything that related to mental illness. Untuk aku tak tahulah sama ada tu anxiety ke depression ke apa, tapi akan ada satu moment tu di mana aku rasa diri aku useless. Dia rasa macam diri aku tak cukup baik, tak cukup bagus untuk orang lain. Maksudnya benda tu akan kerap jadilah sama ada aku terlalu memikirkan adakah aku ni dah jadi anak yang baik ke ataupun kawan yang baik ke. Benda tu akan datang. Kadang-kadang dalam apa-apa perkara yang aku buat, kadang-kadang macam contoh aku share story pun akan ada something yang buatkan aku triggered. Mungkin aku rasa macam ni tak patut ni buat kan. Benda tu akan datang lah. Tak kisahlah macam hang ni adalah influencer macam mana pun, hang create positiveness untuk orang lain pun, benda tu akan datang. Sebab benda tu adalah satu benda yang natural bagi aku. So benda tu aku pernah alami lah. Tipulah kalau aku tak pernah alami. Pernah banyak kali. Cuma kita tak tahu nak kategori kat mana lah kan. Sama ada depression ke, anxiety ke, ataupun just stress biasa ke. Okay, so terus kan. Lepas tu, macam mana cara untuk aku atasi bila benda ni berlaku. Selalunya, macam aku cakap tadi lah, selain daripada aku minta pertolongan Allah, aku akan PM kawan aku personally. So, sebab aku ada dua orang kawan yang memang diorang berdua ni, mereka berdua ni akan jadi tempat untuk aku share masalah. Sebab aku perlukan orang yang memang tahu apa yang terjadi dalam diri aku daripada akak umbi dia. So, aku tak perlu nak explain too much thing untuk orang tu. So, aku akan terus direct WhatsApp dia, aku macam, weh, aku tak okay. So, weh, aku ada masalah. Weh, ni macam mana? Macam tu. Itu adalah cara aku. Dan kadang-kadang aku ada juga post story. Tapi aku tak post dekat public sebab bagi aku, tak semua orang perlu tahu apa yang aku alami untuk certain thing lah. Macam benda-benda yang simple-simple tu boleh lagi. Macam contoh anxiety tu, aku rasa okay je kalau nak share. Tapi macam aku suka kecilkan lagi orang yang tahu tu. Macam contoh mungkin daripada beribu-ribu followers, mungkin dalam 2,000, aku pilih mungkin 20 orang je yang boleh tengok story aku berkaitan apa yang telah aku alami. Macam tu. Okay, so tu dari segi your punya hang punya experience kan. So before aku share aku punya experience, boleh tak aku nak tahu, sebab aku tak tahu ni betul ke tak. Sebab aku tengah malam tadi, aku tak tahu lah macam mana boleh terjaga pukul 2-3 macam tu lah, 2-3 pagi gitu. Aku tak tahu apa dengan muka mamai, habis aku ambil phone. Aku cakap sama, kalau bangun tengah malam memang aku tahu aku tak boleh nak lena terih. So aku akan ambil phone, aku buka IG kan. So aku tengok story. And aku nampak, aku tak sure lah ni betul tak sebab aku tak pakai spek macam tu. So memang nampak kabak lah. So aku buka hang punya story. And hang punya story ada macam something yang kata, okay, I'm not good enough, I need to quit. My confidence level just went down. So aku macam, eh, betul ya kan? So aku nak tanya lah, apa yang menyebabkan hang jadi macam suddenly nak quit? Okay, cerita dia macam ni. Ini aku rasa tak apalah sebab benda tu aku dah okay balik, so aku bolehlah share. Dia macam ni, pada mulanya semalam aku supposedly aku akan record video baru untuk talk yang baru, tajuk pasal silaturahim dengan kawan. Tapi tiba-tiba masa aku tengah record tu, aku tiba-tiba jadi macam lost. Aku macam lost, aku rasa macam kenapa aku tak boleh nak cakap, aku tak boleh nak sampaikan apa yang aku nak cakap. So aku tiba-tiba lost. Tu bila aku dah lost tu, aku macam takpelah aku stop lah, mungkin aku tak boleh buat video, mungkin terlalu stress. Lepas tu aku buka IG, kan kalau kita tengok sekarang dah terjadi trend lah untuk orang buat video talk. Sekarang dah banyak orang nak jadi influencer. So aku akan, bila kita pergi explore tu, aku banyak gila video-video talk orang kan.
So bila aku tengok, aku rasa macam, kenapa aku tak sebagus mereka? Faham tak? Aku tak tak bagus dalam percakapan. Kenapa aku tak banyak ilmu? Sebab aku rasa macam sedih lah. Sebab jenis aku, tak semua video aku adalah direct daripada opinion aku. Kebanyakannya aku akan buat research, aku akan baca, macam aku akan cari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan talk aku. So benda tu memerlukan banyak masa lah, sebab aku perlukan ilmu yang banyak untuk aku sampaikan dalam video. So bila semalam tu aku rasa macam lost, bila aku record je video aku terus macam gagak-gagak. Aku terus macam useless ni. Aku rasa mungkin dalam bidang influencer ni adalah tak sesuai untuk aku. Aku terus down gila-gila lah masa tu. Aku rasa macam aku patut quit lah kot untuk buat video talk. Tapi lepas tu bila aku buat story tu, kebanyakan kawan-kawan aku lah yang aku bagi tengok video tu, story tu. So kawan-kawan aku support lah. Dia cakap no need to quit because macam ramai orang kat luar sana yang memerlukan aku punya video tu untuk inspirasikan mereka semua. Faham tak? So bila semua orang cakap macam tu kat aku, bagi aku kata-kata semangat, cakap dalam nak jadi influencer ni, dia bukan terus naik. Kita akan ada jatuh, kita akan ada bangun, kita akan ada certain masa yang menyebabkan kita rasa macam ilmu kita ni terlalu cetek. Faham tak? So bila kawan-kawan aku cakap, tak apa, take your time. Macam ambil lah banyak masa mana pun yang aku nak untuk aku buat video yang seterusnya. Kalau aku rasa macam aku punya feeling, aku punya anxiety tu lah, okay, buat je. Sebab benda tu sebenarnya apa yang aku nampak lah daripada kawan-kawan aku suka tengok video talk aku sebab dia rasa macam video talk aku tu dia sangat catchy dengan kehidupan remaja, tak terlalu stress. So cuma ada certain tu deep lah, sebab aku pun tak expect aku nak bagi deep-deep tu, tapi dah tak sengaja cakap kan. So macam tak apalah, lepas tu aku cakap okay terus. So macam tak apalah, maksudnya biasalah ada ups and down kan, macam tu. So it's more onto self doubt lah, macam negativity, tiba-tiba depan mata orang lepas tu gitu kan. Yes, dia macam pow, cuma nangis-nangis tu macam okay. So, bila cakap pasal yang nak jadi someone yang bagi inspirasi kat orang ni, dia ambil masa yang lama kan. So aku teringat sangat lama. Aku tak ingat benda ni adalah long term game. Gary V pun pernah juga cakap benda ni. Dia cakap it's a long term game. Macam mana hang nak hang nak buat benda ni sebagai life hang. Tak kisahlah hang nak jadi influencer ke, hang nak jadi inspirational people ke, ataupun hang nak buat business. It's a long term game. Whatever you do in life is a long term game. So macam mana hang nak buat benda ni sebagai life hang, which is tak tahu maybe 50, 60, 70 years later in the future, and hang give up in just for I don't know 1 week, 2 week, 4 months. So macam yang cakap, kita ada turun naik kita, okay, that's the truth. So aku yang macam yang cakap, macam based on hang punya cerita tadi, it's a long term game. Yes, aku percaya yang Hang ada goal hang sendiri, aku pun ada goal aku sendiri. So we have our own approach, we have our own way to inspire people. So bila hang cakap pasal member hang suka tengok hang punya content, tak kisahlah anything, your story ke, your IG post, your IGTV post, Aku teringat every single day, aku, one of my goal, one of my reason kenapa aku, why I start making content adalah sebab aku nak, first of all, aku ni someone yang drown in my own negativity, in my own feelings. So aku nak buat, aku nak inspire people, aku nak bagi inspirasi ke orang. And aku every day aku akan tanya diri aku, macam mana aku nak bagi, macam mana dengan content aku, kalau aku post dalam group ke, kalau aku post kat IG ke, dalam 2,000, 3,000 followers ke yang aku ada pun, at least aku akan bring value to one person. No, two. Satu diri aku, satu lagi tak kisah siapa pun. Aku bila someone datang dekat aku, someone yang cakap kat aku or DM aku cakap, aku tak tahu nak cakap apa, tapi terima kasih atas content yang hang buat.
you know how that feels? That feels super, aku rasa macam wow, sebab it, aku buat benda ni bukannya sebab aku nak famous ke, bukan je sebab aku nak dapat followers ke, no. Totally aku tak mau buat benda tu sebab duit. Sebab aku tahu ni long term game, so aku tak akan buat benda ni untuk duit. Once aku dapat duit, aku nak buat apa? Betul ya? Kalau aku katakan aku buat ni untuk dapat peer review kau, untuk dapat jadi star famous kau, once aku dapat duit, aku nak buat apa? Am I gonna be happy with making money through the things that memang benda ni aku suka buat? Tapi kalau aku buat duit melalui benda ni, aku happy ke? Does that bring value to me? Sebab aku punya goal bukannya nak buat untuk duit, untuk happiness, untuk diri aku dengan diri orang lain. So at least one, at least aku bagi value dekat dua orang. Satu diri aku and satu lagi any outsiders out there. So aku bila orang macam, tak kisahlah member ke ataupun stranger ke, follow audience ke yang cakap kat aku, eh aku tak tahu nak cakap apa, but your content really hits me up and aku rasa bersyukur sebab hang buat content yang macam ni. So aku macam wow, aku tak expect yang someone boleh relate live depa dengan content aku. So start. Aku nak tanya hang soalan sebelum aku share aku punya experience tu, tak ingat datang mana. Sebab aku, sebab aku ada baca yang aku pin komen ni, so aku macam oh ada soalan-soalan yang aku nak tanya, tiba-tiba dia macam hilang. So tak apa lah, before tu aku share lah my experience. Last week aku tak tahu macam mana dia macam cerita aku lebih kurang macam cerita hang, sama je dengan cerita hang. Self doubt aku sebenarnya seriously pemalas. Tu aku cakap, even though create content ni adalah something yang aku suka, tapi aku malas. Dia bila malas ni, hang suka benda tu macam mana pun hang takkan buat. Itu dari segi aku lah, dari segi definisi aku. So aku macam biasa lah. Ha, aku macam biasa lah, duduk, lena baring-baring, main phone, buka TikTok, buka LinkedIn, buka Facebook, and then dah lama tu, my self-doubt came in. Dia cakap kat aku, betul ke hang buat content ni untuk orang? Kalau betul hang buat content ni untuk orang, kenapa hang tak konsisten buat content? Kenapa hang mesti malas-malas? Oh, yang tu dah macam aku tak lego, aku dah tak boleh brain lah. Aku dah macam overthinking. Start dari tu aku dah overthinking. Aku dah macam, oh, betul ke aku buat? Betul ke? Align ke dengan goal aku? Lepas tu tiba-tiba aku jadi macam, macam mana tahu bila dah overthinking ni kan? Dia jadi macam hang tak boleh nak fikir apa lah, hang akan fikir benda tu je. Hang jadi macam tak boleh nak buang rasa tu lah. Sebab aku dah tenggelam dalam my own negativity, my own feelings. So aku dah tenggelam tu, aku dah tak boleh nak buat apa. Aku dah tenggelam and then macam-macam benda lah, tiba-tiba aku macam mula-mula daripada overthinking pasal content, lepas tu tiba aku overthinking pasal aku ada teringat satu post ni yang dia cakap, oh waktu kecil aku tak sabar dia besar. Tapi bila dah besar, aku jadi macam aku tak suka jadi besar, aku nak jadi kecil balik. And masa tu aku tak tahu macam mana, aku buka TikTok kan. So lagu Justin Bieber Lonely ni trending tau kat TikTok. Oh. So aku macam aku tak tahu langsung lagu, kebanyakan lagu-lagu yang macam tu aku banyak tahu kat TikTok. So aku macam aku try lah buka lagu ni kan. And one thing, ada beberapa part daripada lirik tu yang cakap, yang Justin nyanyi, dia cakap aku tak ingat part mana, tapi ada part yang dia cakap, masa kecil aku ingat this wound will heal bila aku dah besar nanti. But no, it just get worse. And itu betul. Sebab bila kita dah besar ni, kita ingat macam, oh aku dah besar, aku rasa cool, aku rasa macam, oh wow, benda ni bebat. boleh hilang, bebat. But no, the thing gets worse. It just get worse. Dia tak daknya nak jadi elok, tak dak makin eloknya. Sama ada dia akan surut sikit ataupun dia naik tu, bengkok tu kat dalam. So aku jadi macam fikir gitu. Aku betul tiba-tiba aku jadi macam fikir, my self doubt datang, aku tenggelam dalam negativity aku. Lepas tu tiba-tiba aku terfikir pasal parents pula. Baik dah parents ni aku dah tak boleh dah lah. Fikir pasal dia akan down terus lah. Terfikir ada satu post ni daripada, aku tak tahu aku tengok pada mana, dia tulis salah satu, one of the worst thing bila hang dah jadi besar,
hang membesar dengan parents hang yang makin tua dan akan sakit dan akan pergi. Dan aku macam totally lost. Aku dah tak boleh lah. Aku macam maksud aku tak tahu macam mana. Aku jadi down tu. Aku nak buat content pun tak boleh. Aku nak study pun tak boleh. Aku nak masuk kelas pun tak boleh. And aku ingat lagi my down moment. Masa ni memang aku macam okay. Aku dah tak kuat dah. I need to get down. My dad, pok aku. Aku pergi kat dapur. Aku masa tu nak makan. And then my dad. Aku ingat je sampai lah ni. Masa tu aku tengah fikir pasal parents aku yang dah parents makin tua kan. Lepas tu pun bapak aku main kat belakang. Cakap, minggu depan nak pergi hospital ni. Nak check. Pok aku ada appointment dengan doktor kan. And then, satu ayat ni buatkan aku jadi macam down tu. Pok aku cakap, dah mula rasa sikit sakit badan. Rasa tak sedap badan. Maksud aku dah macam overthinking. Aku dah macam, pok aku ni nak, ini tanda dia nak pergi dah ke? So aku dah macam, maksud tu aku tak boleh buat apa. Aku tengah panas ngeluk nak makan. Aku tak makan, aku down. Aku terduduk tu. Aku jadi macam sebab kat sini. And sebab kat sini. So aku macam, tak boleh, okay that's it. Lepas tu aku pun mula-mula okay dah lah. Aku macam tu, okay. Mat, kau kena cool down. Let lu. Cool. Okay, tarik nafas. Lepas. Aku dah cool. Lepas tu, for another 2 hours, aku duduk baring. Aku buka YouTube. Tutup YouTube. Buka IG. Tutup IG. Lepas tu, tiba-tiba entah macam mana, aku punya, my body and my soul, and my body, my heart and my soul, cakap kat aku, weh, anda teruk sangat ni bro. You can't be strong enough. Your shield is not strong enough. You need to seek help. Please sangat-sangat. Aku merayu kat hang, tolonglah cari juga bantuan. Hang tak boleh dah buat macam ni bro. Sampai bila hang nak duduk terbaring, nangis, teriak, dengar lagu? Sampai bila benda ni takkan selesai? Sampai bila hang nak selesai? Sampai bila hang nak ego dengan hang punya past? Sampai bila hang nak terperuk dalam diri hang? Tak cari bantuan. And then aku pun buat benda tu dengan secara terpaksa. Aku tak suka. Sebenarnya aku post IG story dengan WhatsApp status tu. Aku tak secara terpaksa. Aku tak rela. But my body, my heart and my soul say that you need to seek help. No matter what. You need to share your pain. No matter what. Sebab anda tak kuat. Kita akan ada satu level yang kita akan down tu. Kita tak akan ada level yang kita akan sentiasa kuat. Akan ada satu moment your negativity, your self-doubt will punch the shit out of your face. Aku boleh jaga. And that's my down moment. Aku rasa macam bila aku post benda tu, my self-doubt akan cakap, cari attention lah tu. Nampak? My negativity nampak. Cakap macam tu. Nampak? Cari attention lah tu. Nampak? Tapi nak tak kena post juga. Yes. Aku ni bukannya someone yang jenis direct tanya orang. Aku tak reti macam tu. Aku tak reti macam directly tanya orang. Faham kan maksud aku? Directly PM gue, aku ada masalah. Aku bukannya someone yang jenis macam tu. Aku someone yang jenis expect orang akan datang kat aku dulu. So aku terpaksa buat macam tu. And aku tak expect ramai member-member aku yang akan tolong. And aku tak expect yang hang pun akan aku pun tak expect yang hang akan tolong aku juga. And I feel blessed. Aku masa tu memang aku dah tak fikir apa-apa. Memang pun orang dah cakap apa-apa kan. And aku reply DM one by one. Aku masa tu banyak gila DM semua yang aku semua dapat. Reply, ya? Semua aku reply tapi lambat lah masalahnya sebab banyak sangat. So aku macam you should be thankful lah. Bersyukur, rasa bersyukur. Aku rasa bersyukur sebab ada orang tolong aku. Sebab aku my past, masa silam aku, aku tak, sebab aku kena tinggal belakang. So aku tak mau share benda ni ke orang. My parents, my family lagi lah aku tak mau share sebab dia orang, dia pun tak faham. They care but they don't understand.
Sebab kalau aku berhabak kat mak, kat parents aku, especially mak aku, mak aku akan cakap. Ni aku assume je lah, tapi mak aku akan bagi juga pros ni. Solat lah, zikir lah, baca Quran lah, istighfar lah banyak-banyak. Aku macam, no, aku cuma nak someone. That one. Mendengar. Aku nak someone yang dengar masalah aku. So, aku tak boleh lah. Lepas tu aku bila dah reply satu-satu DM, and aku apa, ada juga member aku yang call. Aku terharu gila dia sanggup di tengah-tengah dinner dengan family dia, dia call aku. Aku tak tahu guna kredit dia ke ataupun dia bayar monthly pakai prepaid ke, pakai postpaid kan. Tapi aku terharu. Oh, dia call aku... biasa eh? Ha? Dia call biasa je ke? Ah, dia call yang dia bukan call pakai WhatsApp, dia call yang real tu. So aku macam So that week, minggu tu ajak aku something. Ajak aku beberapa lesson lah. Yang first, it's okay to be drunk in your own emotion. Tak kisahlah kalau diri hang sendiri ke ataupun orang lain ataupun your family member nak cakap, "Ya, hang ni drama lah, ni over lah." Relax lah. You don't know shit about my problem, so hang boleh cakap benda tu. Aku seriously, aku tak boleh nak dengar orang cakap benda tu kat aku. Aku kalau dengar orang cakap, kalau aku tengah serabut ni orang cakap kat aku, aku terang-terang cakap dengan aku senang. I don't give a shit kalau hang lelaki ke perempuan ke, aku tak kisah. Sebab you know, you need someone to talk to. Macam mana hang boleh tiba-tiba cakap? Macam mana hang boleh suddenly tiba-tiba cakap, "Oh, ini hang over ni, hang banyak tengok drama, banyak tengok Korea ni." No, it's not about aku tengok banyak tengok drama ke, aku banyak tengok movie ke. I need someone to talk to. Okay? And I need your help to just fucking listen to me and hear me out. Janganlah bagi conclusion yang, "Okay, aku, oh, hang ni tengok drama, banyak dengar lagu sedih." No. Screw that. Ampun. Orang selalu cakap sini, "Hang tak cari Allah dulu ni ya," cakap. Hang dia macam nak cakap, hang kurang baca Quran ni, hang tak banyak berzikir ni, tak banyak istighfar ni. Tak tenang. Sebab tu hang tak tenang, sebab tu jiwa hang kacau ni. Aku macam, yes. Aku macam, Aku juga. Benda tu sebenarnya sangat-sangat sensitif lah, sebab kita tak boleh nak judge orang tu tak dekat dengan Allah, tak baca Quran. Kita tak boleh nak expect, sebab kadang-kadang even macam ustaz pun cakap, depression, anxiety ni akan berlaku walaupun kat orang yang beriman. Benda tu adalah penyakit, bukannya perkara yang related dengan keimanan dalam diri. Sebab dia something yang dalam ni. Yes. Dia bukannya daripada sini. So buat kata Ustaz Don, depression doesn't have a face. So hang memang tak boleh nak tahu orang ni depression, orang ni depressed betul ke? So aku sendiri baru aku tak tahu aku ni pernah alami depression ke, pernah alami mental illness ke, aku tak tahu. Sebab aku sendiri pun tak tahu. So kalau diri aku sendiri pun tak tahu aku pernah alami benda tu ke ataupun tak, macam mana orang lain boleh nak detect? So yang kedua, lesson yang aku belajar adalah sometimes Tuhan nak connect dengan kita bukannya melalui hang bentang sejadah, hang solat, hang teriak, hang doa, "Ya Allah ampunkanlah aku, Ya Allah tolonglah aku, kenapa aku serabut sangat." No. Sometimes God doesn't communicate you through prayers, through your doa. No. Sometimes God communicate with you through people. Aku bagi salah satu simple analogy yang aku tak tahu ni boleh related ke tak, sebab aku ni bukan yang sambung yang jenis suka bermadah pujangga. So aku bagi simple analogy macam ni. Kita ada smartphone. Everyone has a phone. So kalau kita rindu someone, tak kisahlah your family members ke, your friends ke, your partner ke, ataupun your anak saudara ke apa-apa, macam mana kita nak connect dengan dia? Sebelum PKP kita boleh ada cara yang approach technological way, ada cara traditional. Kalau rumah dekat boleh pergi, kalau rumah jauh boleh balik jumpa time raya. But what happens with COVID? Apa jadi kalau tengah pandemik ni? Hang tak boleh nak keluar pergi mana. Betul? So the best only way
Hang ambil phone hang, connect through WhatsApp, connect through video call. New norm, video call je. Or everything using technological way. So, my point is, Tuhan gunakan manusia lain untuk communicate dengan orang lain. Tuhan gunakan manusia sebagai tools. God use other humans as tool for you to communicate with him. Itu apa yang aku, itu dari segi my analogy lah. Aku tak sure lah kalau orang lain faham ke tak ataupun dia pun rasa macam, eh mamak ni syirik ke apa? Kafir, kafir ke? Kafir pula. Kafir ke apa mamak ni? But my analogy is like that. Sebab aku bukannya someone yang jenis spiritual. Bukannya someone yang jenis cari Tuhan bila aku tengah sedih, bila aku tengah down. Sebab my own self dark jadi macam tu. So aku dapat create analogy macam tu lah. Aku dapat tahu yang, oh sebenarnya Tuhan ni bukannya communicate ataupun connect dengan kita melalui solat je. Sometimes kita kena connect juga dengan manusia. So that's my own, itu dari segi apa yang aku punya experience lah. And aku harap tak jadi lagi lah anxiety attack ni, sebab aku takut bila benda ni jadi, aku jadi memang akan down tu. So untuk siapa-siapa yang tak kenal aku, aku akan cerita kat sini. Aku bukannya someone yang strong. I'm not strong enough. My heart and my soul was screwed up so bad. So kalau ada someone yang teringin nak jadi macam aku, I think no, you have to think back. Sebab aku ni someone yang jenis hidup dalam negativity, hidup dalam keadaan yang manja, di label manja. So aku jadi macam, you know, anything yang aku cuba buat, aku akan dipandang remeh oleh orang. Tak kisahlah dia dipandang remeh oleh my own family members ke, daripada member-member aku ke. So, susah bila jadi aku. So, aku lah ni cuba nak buang lah rasa-rasa aku tu. So, itu apa yang aku, so, that's why I create content. Aku bukannya create content untuk jadi famous or nak jadi dapat duit ke. Aku buat ni sebab untuk proof ke diri aku. Aku nak buang, aku nak fight self-doubt aku. Aku nak fight my negativity. So that's my, one of my goals. So kalau siapa-siapa yang rasa macam aku ni hebat, aku ni positif, no, I'm not. Sebenarnya aku ada struggle aku sendiri. Aku cuma aku tak share sangat ke orang. So yeah. Hati hang terlalu menginginkan untuk share, hang akan share. Tapi kalau boleh, seboleh-bolehnya nak elakkan lah daripada share benda-benda tu. Sebab kita tak tahu, mungkin ada orang kat luar sana yang baca tu ada yang kesian. Tapi yang kita takut tu ada yang seronok tengok kita macam tu, faham tak? Kan ada orang-orang yang macam, dia mungkin dia dengki dengan kita, tapi bila dia tengok kita down, dia rasa seronok. So benda tu yang kita takut lah kadang-kadang kan, bila kita share terlalu banyak benda dengan media sosial. So apa yang aku buat research lah, aku macam banyak aku baca-baca pasal berkaitan dengan cerita masalah dengan orang ni. Kadang-kadang kita memang perlukan orang untuk mendengar ke masalah kita, sebab tak semestinya positiveness tu akan datang daripada diri kita sendiri. Sebab setengah orang fikir bila orang yang influencer ni, dia akan sentiasa positive all the time tanpa ada tanpa ada satu tahap yang mana dia terlalu down. Tapi padahal orang-orang yang macam aku, macam hang ataupun orang-orang influencer lain, dia pun perlukan someone untuk bagi positif tu balik dekat dia pun. Apa yang dia pernah bagi kat orang tu, kat orang lain, dia pun perlukan juga. Sebab kadang-kadang kita terlalu, bila kita terlalu memberikan stres terhadap diri kita, maksudnya macam kita terlalu cakap kat diri kita, you need to be as good, macam you kena jadi sebaik yang mungkin untuk orang suka you, macam tu. Tapi sebenarnya benda tu tak boleh, sebab kita sebagai manusia pun kita dah tahu manusia tak ada yang sempurna. Sebab semua akan ada dia punya lompang-lompang dalam kehidupan. Tapi apa yang aku baca daripada ceramah-ceramah semua tu, boleh kita cerita, tapi takkan tak boleh semua benda kita cerita. Tambah-tambah lagi berkaitan dengan aib diri sendiri. Sebab haram lah kalau kita
share benda-benda yang betul-betul mengaibkan diri kita kepada orang luar. Terutamanya macam dalam perkahwinan, kita cerita pasal keburukan isteri. Benda tu kalau boleh elakkanlah, sebab benda tu kita membuka aib orang. Sebab kalau kita buka aib orang, nanti Allah akan buka balik aib kita. Sebab sebelum-belumnya tutuplah aib kita. Tapi kalau berkaitan dengan penyakit, macam anxiety ni, dia bukan aib, dia adalah satu penyakit. Penyakit yang kita boleh share kepada orang lain supaya orang boleh tolong kita. So benda ni okay. So macam aku tak ada jumpa lah ayat Al-Quran ni dalam surah Al-Insyirah ayat 8. Sebab macam Han kata lah, aku more to spiritual, aku more keagamaan. So aku akan pegang ayat ni, iaitu daripada surah Al-Insyirah ayat 8 yang Allah berfirman, dan hanya kepada Tuhanmu lah, iaitu Allah SWT, hendaknya kamu berharap. So bila kita ada masalah atau apa-apa problem yang menyebabkan kita memerlukan orang untuk mendengar, kita tak boleh terlalu berharap untuk orang datang kepada kita untuk tanya, how okay ke tak? Kita tak boleh nak terlalu berharap. Kita boleh share tapi jangan terlalu berharap. Sebab bila kita terlalu berharap, kemungkinan besar kita akan kecewa. Sebab itulah Allah cakap dekat dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, ayat surah Al-Insyirah ni, Allah berfirman yang seboleh-bolehnya letaklah 100 pengharapan kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama boleh nak minta tolong orang, tapi jangan terlalu meletakkan pengharapan. Macam tu juga dalam relationship kan. Bila dalam relationship kan akan ada perkataan fake hope. You know that fake hope? Bila kita terlalu meletakkan expectation yang tinggi terhadap pasangan kita, one day kita akan dikecewakan. So aku dah experience benda tu. Dan kalau boleh, aku nak bagi tahu kat semua orang, tolonglah jangan berharap pada manusia. Sebab manusia ni sifatnya berubah-ubah. Dia bukannya, sebab sifat tak sempurna, dia tak sempurna. Dan kita sebagai manusia, kita tak boleh nak kata macam, kalau aku nak benda tu berlaku, benda tu perlu berlaku. Kita tak boleh cakap macam tu, sebab benda tu tak akan berlaku kalau Allah tak, kalau Allah tak izinkan benda tu berlaku. Jadi letaklah perharapan pada Allah. So kalau aku macam, aku share dengan orang kan, aku macam berharaplah semoga orang tu terbuka hati untuk bertanya. Kalau dia tak tanya, tak apalah, aku macam tak terlalu kecewa lah. Sebab bagi aku, walaupun aku down macam mana pun, aku tahu akan ada orang yang support aku. Dan terutamanya support tu yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu aku punya opinion lah. Bila orang cakap pasal jangan letak harapan kat orang kan, betul lah apa yang cakap tu. Expectation kills. So kepada yang mendengar podcast ni, aku harap apa boleh rewind balik part I think part yang hujung-hujung ni, around 50 to 51 minit, Aina ada share something yang bagi aku sangat eye opening speech. So everyone, hampa kena ulang balik, hampa kena rewind balik part tu. And if you want to take notes, just take note. So bagi aku, Aina dah share one of the most positive impact points dalam podcast ni. So expectation. Aku as sebagai someone yang expectation tinggi, aku ni jenis senang sangat expect orang. Contoh macam kalau aku buat content, oh aku expect For first dulu, awal-awal dulu, masa sebelum yang masa first episode of Hair Myself naik gila tu, aku tak expect yang orang akan share aku punya video, orang akan comment, oh nice point, oh well said. And bila dah next episode, aku jadi macam expect yang benda tu akan jadi balik. Tapi kalau hang follow, kalau hang tengok balik aku punya content sebelum ni, lepas daripada episode 3 kot, aku dah down tu. 3. I don't know why. Maybe sebab aku punya content sampah tu dari segi definition aku lah. Sebab aku terlalu expect yang orang akan repost kat story, orang akan share link, orang akan go through my YouTube channel. So the thing is, jangan expect. So lah ni aku tengah fight aku punya expectation. Aku cakap, no, aku buat ni untuk, I want to do this for people. Aku tak buat benda ni untuk expectation untuk orang post kat story, orang post kat YouTube ke, orang post kat WhatsApp status kan. No, screw that. Sebab jangan expect lah. In any kind of thing pun, jangan expect.
jangan expect orang tu akan act that certain way. Apa yang aku belajar dalam in my real life, jangan expect orang akan faham apa dalam isi hati hang. Orang takkan faham melainkan kalau hang cakap, melainkan kalau hang explain one by one, baru orang akan faham. Jangan expect orang akan, orang manusia, kita semua tak ada ability untuk baca pemikiran orang. Aku tak tahu apa dalam kepala hang, hang tak tahu apa dalam kepala aku. So jangan expect. The thing is, kalau hang nak, if you want people to meet your expectation, you need to talk, you need to speak your expectation, you need to share your expectation. So bagi aku, hang dah bagi something yang powerful lah, that point. Jangan berharap kepada manusia. Don't put high expectation. Don't put high expectation because high expectation leads to high disappointment. Siapa je tak kecewa betul bila bila hang expect A, orang buat B. Hang expect C, hang dapat A. Siapa tak kecewa betul? Kalau aku, aku kecewa. Aku expect crush aku suka aku, tapi crush aku suka orang lain. So aku kecewa. Tiba-tiba letak crush lah kan. Itu kelakar. Weh betul eh, aku terciduk eh banyak kali kena reject crush ni. Aduh. Sedih. Aduh. So aku rasa tunggu je lah. Manakah kita kekangan masa kan. Aku rasa part relationship tu aku akan buat next part lah dengan hang. Kenapa aku? Maybe Mungkin akan kita discuss topik lain in part 2. Maybe not in relationship, or maybe part lain. So ada apa-apa lagi ke nak share? Malangkan kita ada lagi hujung. So it's okay kalau nak tanya, nak share anything yang luar pada topik ke, ataupun anything related to topik ke, it's okay. I don't know benda ni aku nak share ke tak. Aku nak share apa eh? Sekejap fikir. Rasanya macam tak ada apa-apa sebab benda okay, aku nak cakap satu benda ni. Satu benda ni je. Tak kisahlah macam mana, sebesar mana pun ujian kita, dari segi penyakit ke, dari segi kehilangan kawan ke, putus dalam relationship ke, ataupun ada broken family ke, kita kena selalu ingat yang orang yang lebih banyak yang diuji oleh Allah ni ada yang kenapa kita suruh tegak-gagak? Sorry, ulang. tegak-gagak. Okay, macam ni. Okay, tak apa. Producer boleh cut part tu. So, nanti kita akan dia macam ni. Okay. Apa aku nak sampaikan kepada semua orang yang tengah diuji oleh Allah dari segi ujian dalam relationship ke, dan dari segi kehilangan kawan ke, ataupun mak bapak bercerai ke, ataupun difitnah ke, ataupun apa-apa ujian pun, kita kena selalu ingat yang orang yang diuji oleh Allah ni, itu bermakna Allah sayang kita. So jangan terlalu down. Tak apa, memang tak okay, it's okay kalau nak rasa down, rasa sedih bila diuji. Tapi jangan terlalu bawa benda tu berpanjangan sampai kita putus harapan kepada Allah. Sebab kita kena tahu lah. Sebab aku memang sangat-sangat suka dengar ceramah berkaitan dengan ujian. Sebab benda tu dah, aku rasa ramai orang tahu. Sebenarnya ramai je yang tahu bila diuji ni maksudnya Allah sayang. Tapi berapa ramai orang kat luar sana yang dia tahu benda ni tapi dia ignore. Dia rasa macam tak percaya. Ya ke Allah sayang aku? Kenapa aku diuji sampai macam ni? Sampai betul ke Allah ni sayang aku? Sampai aku diuji seberat. So, nice slow. Tiba-tiba pause. Teruskan. Dari situ aku rasa macam, dari situ aku nak cakap lah dekat orang-orang yang macam ni, stop thinking about Tuhan tak sayang hang. Padahal Allah ni dia nak tunjukkan kasih sayang dia tu daripada macam-macam benda. Tak semestinya Allah ni kalau dia sayang, dia bagi semua benda kita nak. Sebab dia tahu, Allah tahu apa yang benda yang bagus untuk kita, apa yang tak bagus untuk kita. So macam aku dah rasa kehilangan. So bagi aku pun bila ada broken family pun, aku tak rasa benda tu adalah masalah yang besar bagi aku. Sebab I don't think it was a problem untuk aku. Sebab aku happy even though aku ada broken family. Sebab aku rasa walaupun aku ada broken family, tapi aku dapat kasih sayang yang banyak daripada orang lain. So daripada saudara mara aku, daripada tok mana aku, so, daripada kawan-kawan. So aku tak kisah. Sebab itulah bila orang cakap kat aku macam, Aina kenapa terlalu positif?
No, dia kata tak semestinya kita kena kita positif all the time. Akan ada masa kita down. Tapi aku selalu pegang sangat, pegang dengan kata-kata yang Allah tu, sebab Allah sayang lah Allah uji kita. Kalau Allah tak sayang, Allah tak akan bagi ujian. Kita nak ke kita diabaikan oleh Allah sebab kita terlalu, macam mana nak cakap lah? Mungkin kita terlalu jauh daripada Allah ke apa kan. Even though kita kadang-kadang kita macam terpesong pun, kalau Allah tu masih sayang, Allah akan tarik balik kita ke jalan yang benar. Okay, itu je lah yang aku nak sampaikan. So kalau sesiapa yang diuji, sedang diuji sekarang ni, walaupun dengan penyakit ke apa, bersabarlah. Sebab selalunya orang yang bersabar ni akan dapat reward yang besar, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dua-dua kita akan dapat, tak lambat atau cepat, pasti akan dapat. Allah tu takkan memungkiri janji. Itu yang aku cuba sampaikan. Wow. Wow. Guys, ayat that ending part was really powerful. Aku harap hangpa boleh rewind balik part hujung-hujung ni. Aina ada share something yang really positive vibe. So manakah kita ada lagi sikit. Aina, thank you for your time jadi guest aku. Thank you so much. And welcome. And oh, boleh lepas sekejap. Ya, pelik bodoh IG live ni. Dia dah sejam. So boleh, so berapa lama boleh IG live? Tak silap aku sebab sebelum-sebelum ni. 2 jam. Sebelum-sebelum ni aku buat podcast dengan guest lain. Bila dah dia akan bagi, bila lagi 30 saat habis dia akan keluar reminder. So aku macam serius lah. So aku macam mungkin sebab aku sejak boleh. Okay, tengok idola idola dah present ni, kita extend. Kita bagi unlimited. Aduh. Sini aku pelik dengan IG punya algoritma dalam ni. Sebab aku tak selalu buat live. So aku tak tahu limited time tu macam mana. So aku macam rasanya dia dah naikkan features dia untuk IG lah kot. Kan IG kan sentiasa update. So bagus lah. So kita boleh ambil positif dari segi IG ni, kita kena selalu update diri kita. Macam mana IG tak kan you get? boleh dapat tak apa yang aku cuba sampaikan? alright. Update bisa, lah, bisa. Upgrade diri. Okay? So everyday kita upgrade. Okay. Everyday kita update diri kita dengan ilmu. Everyday kita update diri kita dengan something yang positif or negatif. Ya macam Han cakap tadi kan, siapa someone yang bila part lah tu Han cakap someone yang diuji tu. Dia mengingatkan aku kepada macam aku ambil contoh simple lah, fitness. Sebab aku personally aku tak into fitness sangat, tapi aku just nak, you know, just to be healthy. Bukannya aku nak compete in fitness punya pertandingan ke apa. No, it's just I want to be healthy kan. Bila every day you kena uji. Macam dalam fitness, kalau orang panggil until fail repetition. Maknanya contoh kalau hang jogging, hang lari, no. Contoh kalau hang buat push up, pumping kan. So hang push up sampai hang fail, sampai hang boleh buat setakat mana yang hang boleh. And every day you keep on doing that push up, apa yang akan buat? Apa yang akan dapat? You will get tone muscle, you will get tone body. So sama juga dengan dalam hidup hang, kalau hang diuji. Every day hang dapat ujian. Every day hang upgrade diri hang, every day hang dekatkan diri hang dengan Tuhan, every day hang tolong orang, and you will get satisfaction through your soul and through your mind. So tu apa yang bila hang cakap tu aku jadi macam dia macam tertarik untuk aku macam keep on doing. Tertarik untuk aku cakap ke diri aku, no, it's okay every day. Sebab aku pun selalu juga ulang benda ni kat orang. Every day you learn something new, every day you survive. So just keep on learning. As long as no, tak kisahlah hang ni slow learner macam mana pun. Aku ni memang someone yang slow learner, even though something yang aku suka buat. Macam create content ni, aku someone yang really slow. Kalau nak belajar benda, tak kisahlah apa benda pun, aku akan slow.
So pada situ aku macam yeah, keep on learning. Faham. So apa lagi kau nak share? Oh sudah terciduk. Terciduk rakan-rakan. Tak ada dah kot rasanya. Macam saya tak ada apa-apa dah. Sebab aku pun, apa yang aku nak sampai pun pun dah disampaikan tadinya. Apa yang aku nak sampaikan. So berbalik kepada point hang yang tadi, yang cakap kepada someone yang diuji. So aku nak bagi tahu someone, so aku nak bagi message lah. I want to leave a message to someone that been dealing through mental illness, through anxiety, depression or anything. Aku nak cakap kat, aku nak cakap kat korang yang it's okay not to be okay. Like orang, orang boleh judge hang punya, hang punya macam mana nak cakap, hang punya sentimental, hang punya your own action, orang boleh judge. Tapi masalahnya orang tak tahu apa yang hang lalui. Orang maybe akan nampak hang macam positif, hang macam oh dia ni buat content pasal positif, oh dia ni buat content pasal talk, oh dia ni buat something positif. Positifnya, but you don't know how negative I am. So everyone deal with their own negativity. Everyone's been dealing with their own shit. So bagi aku, it's okay not to be okay. It's okay kalau hang, it's okay kalau hang nak teriak ke apa pun. Aku personally, aku someone yang jenis kuat nangis. Hang boleh percaya tak? Mamat ni Mamat ni banyak gila menangis. Every single day, every single night aku teriak. Aku tak tahu kenapa. Aku ni jenis someone yang senang teriak. Aku tak tahu kenapa. Aku bukan kena semak ke diri aku. Padahal mamat ni tiba-tiba teriak kan. So aku macam, no, it's okay. If you want to cry, just cry. So it's okay if you want to cry, just cry. And jangan rasa bersalah bila nak dengar apa yang diri hang bagi tahu kat hang. Contoh macam aku bagi tahu kat hang tadi. Through my anxiety attack, my body, my heart and my soul cakap kat diri aku. Dia tiga-tiga ni cakap kat otak aku, cakap, "Wei, tolonglah hang kena cari juga bantuan. Hang kena please lah PM lah siapa-siapa pun. You need someone to talk to." Cakap bila? Sampai bila hang nak menangis? Sebab menangis takkan selesaikan semua. Bila hang menangis plus cakap dengan orang, it will solve something. It will solve most of your problem. So the thing is, carilah bantuan. You're not alone. Ada beberapa DM yang aku terima pada member-member aku and my audience. Dia pun cakap, "No, you are not alone in this kind of thing." Macam mana hang boleh cakap hang bersendirian dalam keadaan ni? Hang tak keseorangan. Hang ada kawan-kawan boleh tolong hang. Hang ada your online friends, your friends, your best friend, your audience, your followers. Just seek help. Sebab tu ramai orang lagi suka ramai orang lagi suka share problem through online berbanding dengan family sendiri. We just need someone to understand us. Kepada parents yang merasai anak dia macam, "Eh, anak aku ni lebih pentingkan member." Macam mana anak hang tak lebihkan member kalau hang sendiri layan anak hang macam sampah? Every time your kid ask you to seek help, you say, "No, hang ni jenis tak cukup semayang ni. Hang solat je lah. Bacalah Quran. Istighfar banyak-banyak." How the aku macam, bukannya kami tak percaya Tuhan. Bukannya kami tak percaya approach tu. Cuma masalahnya kami cuma nak someone mendengar. We need ears. Tak semestinya tolong settlekan. Tak semestinya aku datang dekat hampa, aku nak... Contohlah aku bagi simple analogy. Aku tak ada duit. Aku tak ada duit nak makan. Lepas tu aku pergi kat hang. "Weh, you know, aku nak pinjam RM2 sebab aku nak beli. Aku tak nak duit ni, nak beli nasi lemak ni. Nak nasi lemak pula, nasi lemak ni. Oh, nasi lemak RM2. Lepas tu takkanlah everyday aku nak pergi kat hang minta duit. No, I can't. Masalahnya aku just nak someone dengar masalah aku. And my parents, I know they don't meet my expectation. So sebab tu aku tak share problem aku dekat family aku. And that's why someone like me, sebab tu anak-anak hampa tak share problem dengan hampa. Sebab hampa just bagi approach yang menyakitkan hati. Kami tak mau dengar benda-benda aku tu.
Kalau hang sakit, hang boleh jumpa doktor. Kalau hang sakit, hang boleh jumpa doktor. Kalau contoh hang demam, oi doktor saya demam. Okey, nah ambil lah ubat demam ni, antibiotik ni, makanlah 3 kali sehari, hang boleh elok terus esok. Dah, settle. Settle. But when it comes to this and this, mana nak tahu ubat? Tak ada ubat. No medication can heal mental illness. Kalau hang tengok dalam movie Joker yang latest ni, yang tak ada fight dengan Batman tu, movie tu ajak aku satu benda, which is mental illness tak boleh di society kena ambil part yang society must take a big part dalam mental illness punya ni. Tak boleh nak judge yang oh mental illness gila. No, kami bukan gila. I'm not crazy. I just need someone to talk to, and you just don't have to be such a piece of shit. You just need to be someone that really have ears. Sebab tu ada ratio 2 telinga 1 mulut, which is hang kena mendengar lebih berbanding cakap. So mak aku always pesan dekat aku, kalau hang tak ada something yang better, kalau hang tak ada something yang boleh menyedapkan hati orang, menyenangkan hati orang, don't say anything. Zip. That's it. Just listen. So aku lah ni tengah belajar lah macam mana nak jadi a good listener. A good listener lah. Sebab aku someone yang jenis nak, aku suka dengar masalah orang. Sebab aku, salah satu sebab lagi aku suka dengar podcast, sebab because of honest conversation. Sebab tu aku suka. Orang jenis, orang lebih suka all out dalam podcast. Orang tak suka all out dengan, bukannya nak cari populariti ke apa, cuma orang nak share apa yang terbuku dalam hati dia, apa yang dia tak boleh share sebelum ni. Dia nak share experience yang how to deal with mental illness, how to deal with depression, how to deal with screwed up things, how to deal with society. Aku suka dengar benda tu. And salah satu one of the podcast yang paling aku suka dengar, In My Fields podcast by Noah Cyrus. Noah Cyrus, kalau kepada sesiapa yang tak kenal, dia adalah adik pada Miley Cyrus and dia penyanyi juga. Aku tak expect yang dia someone yang umur muda, umur 20 kot, dalam podcast itu dia cerita dia all out tu. Dia ada body dysmorphia, dia ada anxiety, social anxiety, depression. Sebab dia bila jadi, dia sendiri cerita dalam podcast tu, every episode of podcast dia akan cakap, aku sebenarnya stress jadi adik Miley Cyrus. Sebab orang bila nampak aku, ni bukan adik Miley Cyrus dulu famous dengan cerita Hannah Montana ke? Tak silap aku. Tak silap aku lah Hannah Montana. Ni bukan adik Hannah Montana ke? Dia macam no, aku tak mau dilabel sebagai aku tak nak dilabel sebagai adik kepada someone yang famous. Lepas tu dia cakap, lepas tu yang paling tak label, ramai orang komen kat post dia cakap, kau ada banyak duit, kau famous, kau kaya, takkan kau ada masalah benda-benda ni? How can you have lots of money, lots of fame, lots of recognition, how can you have this so fucked up life? Lepas tu dia cakap, so aku ada banyak duit, aku tak boleh ada mental illness lah. So you think money can buy anything? Lagi banyak duit hang ada, lagi banyak masalah hang ada. So the thing is, we need money just to survive. Masalah society lah ni, orang terlalu cram otak dia pun untuk cakap, aku kena ada banyak duit ni. Aku nak banyak duit. Sebab apa? Sebab aku nak beli rumah besar-besar. Aku nak ada bag LV. Aku nak ada emas. Aku nak ada bling-bling. Semua benda mahal aku nak. Sebab apa? Sebab aku nak impress someone that I fucking hate. Why do you nak kenapa hang nak impress orang yang hang tak suka? Sampai hang sanggup berhutang, sampai hang sanggup, I don't know. Sebagai aku macam, duit tak ke mana lah. You just need money to survive. Hang just need duit untuk beli barang keperluan dapur hang cukup lah. Tak perlu pun hang nak beli laptop, I don't know, RM100,000 punya laptop ke, iPhone 12 Pro ke. Aku mula-mula nak beli iPhone mula-mula. Lepas tu bila dah tengok orang punya review kan, makin mengarut iPhone ni. Aku mula nak beli, mula-mula aku rasa lah nak beli iPhone. Sebab aku rasa macam,
aku nak banding lah kamera Android dengan kamera iPhone yang konon-kononnya hebat tu kan. Tapi bila aku dah fikir dari iPhone dah dari segi kamera. Lepas tu iPhone aku tengok, Apple lah ni aku dah tengok makin ngarut lah, dia dah cut down dia punya kabel apa. Kalau hang beli iPhone 12 Pro yang latest ni aku dengar, charger tak ada. Aku macam apa, bangang tu. Macam mana hang beli phone 6,000 setengah, which is hang boleh beli down payment untuk motor ke kereta ke, hang tak datang dengan charger, hang kena tambah lagi extra RM200, no $200, which is RM800 untuk dapatkan charger petak bodoh tu je. Macam mana nak cah? I mean like, oh, Apple ni makin ngarut lah. So aku macam, aku stick to Android lah. aku macam ngarut gila Apple ni. So aku macam dah, macam Apple ni aku dah putih harapan lah. So aku macam, so apa yang aku perasan budak-budak umat macam kita ni kan, jenis nak beli, nak pakai iPhone, nak dilabel kaya. Nak pakai Supreme, dilabel kaya. So what does that mean to you? Kalau dilabel kaya, Orang tengok hang pakai iPhone, ada lama Apple kena makan sekerat. Apa motif? Hang nak nampak kaya, hang nak nampak. Aku tak judge orang nak pakai iPhone. Tak kisahlah, kalau hang beli iPhone guna duit hang sendiri and you happy with it, with your own flash and blood, dengan usaha hang sendiri, aku tak kisah. Tapi masalahnya, hang beli dengan tujuan hang nak menunjuk ke orang. Hang beli dengan tujuan nak impress orang. Itu aku tak suka. Kalau hang beli sebab, oh, aku beli iPhone ni sebab aku tengok, sebab aku memang mengidam lama orang iPhone ni. Aku beli dengan hasil kerja part time aku sendiri, kerja full time aku dengan kerja business. That's a good thing for you. I am proud of you kalau hang guna duit hang sendiri untuk beli benda yang hang suka. Tapi yang aku tak suka, hang beli guna duit hang or duit parents untuk impress someone that you don't like. Itu aku tak suka. Aku lagi rela it pakai baju. Itu depends lah, sebab aku pernah baca pasal benda ni. Sebab kadang-kadang kita sebenarnya tak boleh kawal hati kita sendiri untuk judge orang kan. Sebab kita, apa yang aku tengok lah, sebab ni aku tengok tu kan komik lah, komik dakwah kan. Dia macam like, hang ni diri hang, lepas tu setiap kali hang buka IG, hang masih macam, budak ni post ni mungkin mesti nak belagak. Budak ni pakai putah tapi selfie, mesti nak tunjuk kecantikan. Macam tu, benda tu akan selalu datang dalam diri kita lah, sebab kita manusia kan. Tapi apa yang cara yang terbaik untuk kita elak diri kita untuk buat benda tu, orang cakap maksiat hati lah. Sebab kita mengutuk orang dalam hati, kita tanpa kita bercakap dengan orang lain, kita tengok, so kita macam terus judge kan. So cara yang terbaik adalah kita block orang tu. Sebab, bukan sebab kita tak suka orang tu, tapi kita nak nak kawal eh. Bukan kawal, ada satu kata kan. Nak elak, ha yes, nak elak. Nak elak diri kita daripada buat, nak cakap elak kan. Ha, sebab kita nak elak diri kita untuk bercakap buruk pasal orang lain. So, macam ni lah, apa yang aku baca komen kan. Like dia cakap, everyone has its own favourites, okay kan. So macam betul lah. Sebab ada setengah orang, dia beli benda-benda mahal ni bukan sebab dia nak tunjuk ke orang, tapi sebab dia nak bahagikan diri dia. Sebab setengah orang dia memang benda ni adalah hobi. Ada setengah orang yang memang kumpul iPhone mahal, benda mahal adalah hobi, dan hobi tu menggembirakan dia. Tapi kadang-kadang orang selalu salah sangka dengan orang macam ni. So tapi tak apalah, kita just doakan yang terbaik untuk orang tu, okay? Cuma aku cuma rasa macam sampah gila orang-orang yang jenis nak impress orang yang dia tak suka. Sampai sanggup berhutang, itu aku tak suka. Kalau hang beli guna duit hang sendiri, ataupun you beli guna duit parents ke, and you jenis tak show off, you jenis macam okay, aku beli benda ni untuk aku je pakai. Untuk aku je pakai, bukannya untuk nak menunjuk ke orang ke, itu aku I was fine with that. Tapi kalau hang guna tujuan untuk menunjuk ke orang, itu aku tak suka. Ini aku general lah, aku umum lah, aku tak spesifik kepada lelaki ke perempuan ke. Ini more to general. Sebab semua gender akan buat juga benda ni.
ada juga perangai, certain-certain manusia yang perangai macam ni. Ada 10 kotak iPhone. Sebab apa? Yeah. Sebab nak tunjuk kat orang. Nak di-label kaya. Aku macam, tapi kekayaan bukan di-label dengan perkara-perkara yang mahal. Macam mana nak tahu kita ni nak cakap, lebih baik kita gunakan kekayaan kita untuk kebaikan. Macam sedekah ke apa kan. So, by the way, aku nak cakap ni. Bateri aku dah nak habis. Oh ya. Bateri yang berapa lagi? Dah keluar noti. Dah keluar noti. Your battery is low. Bateri is low. So aku expect lah. Aku tak tahan lama. So aku expect lah 10% lah. Okay, so kepada yang salah anggap aku punya kecaman terhadap iPhone, aku tak cakap iPhone is bad. Aku tak cakap hampa kalau hampa tak payah guna iPhone. No. Aku cakap guna je lah phone apa yang nak. Gunalah Huawei ke. Okay. Gunalah Xiaomi ke. Guna apa-apa brand. Oh. Tapi guna. Sorry, sepupu aku masuk ni. Oh, okay. So, apa guna je lah apa-apa brand pun. Tapi, jangan niat menunjuk. Itu je. Tak kisahlah you nak pakai iPhone ke, you nak pakai iPad ke, benda mahal. But, your intention jangan kepada benda-benda yang buruk. So, tu je aku nak cakap. So, jangan kecam aku. Aku tak cakap iPhone is bad. Aku tak cakap Apple product is bad. I mean, use any kind of product you want. Kalau hang rasa selesa pakai iPhone, pakailah. Kalau hang rasa selesa pakai Android, pakailah. Tak kisah. Guna mana-mana selesa. So, manangkan just be your own way. Be happy with your life. Kalau hang rasa happy pakai Apple product, pakailah. Asalkan niat hang tak menunjuk. Asalkan niat hang tak mendown, tak menjatuhkan orang lain. So, itulah. So, before end, ada apa-apa nak ditambah ke? Memandangkan bateri low kan? No. So far no. Alright. So far no. Alright. So, kalau tak ada apa-apa. Sikit nak cakap. Terima kasih alright. Sebab jemput aku untuk podcast kali ni. Even though aku tak adalah membantu sangat. Tak adalah banyak benda yang aku share. Tapi aku harap apa yang aku cakap sebelum-sebelum ni dapatlah sampai ke hati orang yang tengok video ni nanti. Itu je. No, actually bukannya hang tak share apa langsung. Actually you share a lots of things. So aku rasa kalau hang tengok balik podcast ni, I think you share a lots of things. No, totally. Sebab aku dengar apa yang hang share. I think your points. Hang dah share banyak point and I think this will be a great impact to people. Okay, so before battery Aina tiba-tiba habis, aku akan end podcast ni. So aku nak cakap, Aina, thank you so much for being my guest. Terima kasih sebab sudi jadi aku punya guest dalam podcast aku. And kepada semua yang menonton, thank you so much. So tune in to my podcast. Semua. And terima kasih semua. And remember three words. And remember three words. You are awesome. Thank you. Peace. Okay. All right. Bye now. Bye. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Lam tu lah. Bye everyone. Have a good day.